Nyoman Satria, ayo pilih Nyoman Satria. Nyoman Satria, ayo pilih Nyoman Satria. Calon wakil rakyat saking desa Mengwi, sane kinerja ni sampun membukti lan teruji. Membangun tanah pelegadan, hidup bebang meguna, meguna untuk masyarakat, bangdekan timas seselan, hidup di gumine, abang man ngayahin gumi. Sami ring DPRD Kabupaten Badung, Om Swastiastu semeton titiang sareng sami ring Kecamatan Mengwi. Elingang coblos nomor satu, siapa lagi kalau bukan Bapak Nyoman Satrio Estos MSI, calon DPRD Kabupaten Badung Dapil Kecamatan Mengwi dari Partai PDI Perjuangan. Bersama relawan Bares, barisan relawan Satrio. Bares datang, pasti beres. Coblos nomor satu. Nyoman Satria, ayo pilih Nyoman Satria. Nyoman Satria, ayo pilih Nyoman Satria. Sematon Mengwi sami sampunang male pindah ke lain hati. Elingang coblos nomor satu, sampunang ulian beda pilihan raga mejugyan, ngiring sareng Nyoman Satria membangun tanah pelegadan, hidup bebang meguna, meguna untuk masyarakat, bangdekan timas seselan, hidup di gumine, abang man ngayahin gumi. Nyoman Satria, ayo pilih Nyoman Satria. Semeton sami ring DPRD Kabupaten Badung, Bapak Nyoman Satria coblos nomor satu.
satu. Om Swastiastu, saya Nyoman Satrio, ingin menjadi anggota DPRD Badung yang keempat kalinya ini, tentu atas dorongan, atas permintaan dari masyarakat. Kenapa demikian? Masih banyak usul saran masyarakat, masih banyak proposal masyarakat, masih banyak pembangunan-pembangunan fisik maupun non-fisik yang diusulkan oleh masyarakat kepada saya belum tuntas. Jadi dalam satu periode ke depan saya ingin menuntaskan tugas-tugas atau permohonan, permintaan yang ditujukan kepada saya untuk melaksanakan, untuk melanjutkan, untuk memperjuangkan program-program yang ada di tengah-tengah masyarakat itu. Baik itu program pembangunan secara fisik maupun program pembangunan secara non-fisik. Program pembangunan fisik misalnya ada pembangunan Balai Banjar, ada yang belum finishing, ada pembangunan pura, masih banyak pura-pura yang perlu kita perbaiki. Dan ada juga yang jalannya rusak, perlu ada penataan got, saluran irigasi, dan seterusnya. Nah, tugas-tugas ini harus saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, untuk mampu menuntaskan program tersebut, saya harus berjuang sekuat tenaga untuk bisa duduk kembali menjadi anggota dewan. Astungkara, setelah menjadi anggota dewan, saya akan melanjutkan program-program yang belum tuntas, saya akan tuntaskan pada periode nantinya. Berkat dukungan Bapak Ibu sekalian, saya bisa terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Bandung. Om Santi, Santi, Santi Om. Elingan, 17 April 2019, coblos nomor urut 1, Nyoman Satria.